Selamat sore saudara-saudara. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang berbahagia kalau kita dapat bersekutu di dalam nama Tuhan. Kalau saudara-saudara sudah mendengar akan kesaksian daripada ibu tadi, mungkin saudara-saudara pikir kesaksian yang dikehendaki itu adalah kesaksian yang besar-besar gitu loh. Padahal saudara perhatikan firman Tuhan berkata apa? Barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, ia akan diberi tanggung jawab perkara yang besar. Jangan dikira bahwa perkara kelilipan matanya itu enggak besar. Coba kalau Anda yang kelilipan, ya ta? Dan saudara perhatiin di saya membaca koran, justru perkara yang kecil itu bisa menyebabkan akibat yang parah. Mana seorang perempuan dia kawin, kemudian suami yang pertama kecelakaan, jatuh mati, hanya jatuh kesandung mati. Kemudian suami yang kedua makan keselak mati. Loh, perkara makan itu kan masalah biasa toh. Loh, betul enggak? Biasa, saudara makan toh. Dari kecil dikasih makan, bayi saja dimakan, dicocok. Enggak bisa keselak kok. Ini sudah tua, sudah kawin, makan keselak mati. Apa dikira itu perkara besar? Perkara kecil, semua orang bisa makan. Suami yang ketiga berenang mati. Jadi akhirnya dia ke kubur itu tilik tiga suami, jejer-jejer. Dan setelah itu dia datang ke biro apa? Konsultasi. Dia berkata begini, biro jodoh, bukan biro konsultasi, biro jodoh. Dia mau mencari seorang suami, tapi yang tidak mau kawin. Sampai biro jodohnya ini kaget. Kenapa? Sebabnya kalau kawin mati lagi. Matinya perkara yang kecil-kecil. Jadi dia bilang, saya mau cari suami yang mau kumpul kebu. Jadi tidak usah kawin. Saya yakin laki-laki kalau dicari gitu banyak yang mau. Iya toh? Sebabnya apa? Enggak usah bayari kok enggak kawin ya toh. Ini loh saudara, perkara yang kecil ini dapat menyebabkan fatal. Mengapa manusia-manusia ini tidak memperhatikan perkara kecil? Karena apa? Karena dia tidak menghargai akan karya daripada Allah. Ini loh saudara. Padahal udara yang kita hirup ini enggak usah bayar. Iya toh? Saudara enggak pernah merasakan kalau udara yang saudara hirup ini enggak usah bayar. Jadi enggak pernah mikir bahwa udara itu harganya mahal. Coba kalau kamu nanti sudah masuk rumah sakit di tempat ICU ya, lalu dibantu pernapasan dengan oksigen, bayarnya mahal. Satu tabung saja puluhan ribu. Nah, itu barusan bilang, kok mahal ya? Wong cuma tak guna napas loh. Nah iya, ya toh. Padahal Anda enggak tahu tiap hari make berapa tabung oksigen ini. Ini loh saudara. Hidup kita, kalau engkau mau mengenal akan Allah, engkau harus kenal dia. Dari hari ke hari, dari perkara yang terkecil sampai yang terbesar. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang percaya, siapa yang setia dalam perkara kecil, dia berikan tanggung jawab yang besar. Tapi ternyata saudara tidak diberi tanggung jawab oleh Tuhan besar-besar. Sebabnya apa? Tidak pernah setia dalam perkara yang kecil. Nah ini lah. Coba setia dalam perkara yang kecil.
Bangun tidur, berdoa, ucapkan syukur kalau engkau bisa tidur. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, tadi malam aku sudah tidurnya. Nah, terima kasih. Saudara tahu, kalau kamu nanti kena penyakit tidak bisa tidur, kapok. Saya pernah melayani seorang perempuan 8 tahun tidak bisa tidur. Ayo. Mungkin anak-anak muda yang sedang belajar pikirnya, kok ngantuk, kalau bisa tidak tidur no baik. Kalau kamu nanti dituruti ke permintaanmu, kapok kamu nanti. Gak bisa tidur perempuan ini 8 tahun. Yang namanya tidur gak mengenal. Kenapa? Dia disantet sama suaminya. Tahu disantet gak? Oh enggak tahu lah, mau ngomong apa pak? Gitu loh, wong ini enggak di gereja saja kok. Disantet itu diguna-guna. Diguna-guna sama suaminya, supaya istri ini mati. Kalau mati, hartanya kena dia. 8 tahun. Tetapi ternyata istri ini enggak mati-mati. Lah, dukunnya itu bilang, setan itu pada waktu kita layani, dia bilang gini, ini orang kok gak mati-mati, sudah 8 tahun. Karena dia mencari Tuhan. Anaknya 3 kecil-kecil, bayangin saudara. Suami ini kejamnya luar biasa, dan sudah pisah, diusir, keluar. Tapi suami tidak dapat menikmati hartanya karena istrinya belum mati. Jadi didukunin terus. Nah, pada waktu saya mau doakan, saya belum numpang tangan loh. Dia bilang, "Pak, tolong doakan." "Kenapa?" "Saya 8 tahun enggak bisa tidur, Pak." "Hah?" Saya ya kaget, 8 tahun. Loh, kalau cuma sehari itu karena masalah seminggu mungkin, ya toh? 8 tahun itu, lah saya bilang, lah kok kamu kok enggak apa-apa ya? Ya itu aneh itu, enggak bisa tidur, Pak. Nutup mata ya? Ya nutup tapi enggak bisa tidur. Jadi kalau malam itu kelayapan di dalam kamar itu kelayapan di luar saja, enggak bisa tidur. Bayangin saudara. Tapi pada waktu saya tumpangan tangan, belum nempel ini, baru tek gitu. Dikeplok saya. Untung-untung saya gak nutup mata. Malah dikeplok. Oh, saya barusan gini. Dalam nama Tuhan Yesus. Gini. Belum nempel. Plok. Loh, saya bilang, loh. Lah kok ngeplok saya, pikir saya. Untungnya saya itu gak. Pada waktu itu belum nutup mata. Biasanya kalau sembahyang itu nutup mata toh. Nah. Otomatis toh. Siapa yang ngajari? Loh, kamu pernah diajari kalau sembahyang tutup mata enggak? Hah? Loh, ini loh dia, siapa yang ngajari siapa? Enggak ada toh? Enggak ada. Tidak harus orang sembahyang itu tutup mata. Tidak harus. Jadi kalau saudara naik mobil, lalu sembahyang nyetir tutup mata. Enggak tabrakan. Enggak bisa. Kontak kita dengan Tuhan itu setiap saat. Berdoa kepada Tuhan itu setiap saat. Tapi kalau di tempat ini tutup mata, itu baik. Sebabnya apa? Sebab kalau kamu sembahyang lihat sana lihat sini, nanti kacau saya bilang. Nah, ini pengalaman di Solo saya. Bekas kesaksian Dokter Danu. Dokter spesialis kandungan. Dia belum percaya. Dia barusan anak Tuhan yang baru. Nah, kemudian anaknya, istrinya itu cantik. Istrinya ini cantik memang. Nah, kemudian istrinya ini bersekutu, mimpin puji-pujian. Nah, sudah tengah-tengah, dia praktek. Setelah praktek, datang. Mau turut. Turut. Nah, kemudian ternyata semua tutup mata. Semua tutup mata. Yang gak tutup mata ternyata siapa?
Hah? Pendeta nih. Nah, pendeta nih pas yang datang pendeta muda. Muda. Belum punya gandengan. Belum punya anhak. Lah, kelihatannya pendeta ini agak, lho, ini kok cantik, siapa gitu ya. Tapi dia ini orang sembayang, yang istrinya dokter Janu sembayang, si pendeta ini liatin istrinya itu terus. Lah, dokternya yang suami ini datang. Tang, 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 tang. Orang baru percaya dia lihat gitu. Pendeta ini gendeng apa ya? Wong semua sembayang tutup mata kok. Dia kok kesengsem sama istri saya. Saudara tahu, sejak itu dia berkata, gak usah pergi-pergi. Apa pendeta ini mata keranjang? Nah. Apa? Ini loh saudara. Dia. Makanya saya bilang, kalau di sini betul baik tutup mata. Sebabnya apa? Sebabnya memang kalau sembahyang itu dianjurkan untuk tutup mata supaya pikirannya itu tidak melayang kemana-mana. Tapi tidak harus kalau sembahyang itu tutup mata. Sebab kita harus belajar kontak dengan Tuhan. Ini loh saudara. Kita belajar hari ini, kenapa saya katakan ini? Supaya kita hidup bukan terpengaruh oleh daging. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tetapi dari dalam hati kita. Mari kita belajar firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke 8. Ibrani pasal 8. Ayat yang ke 6 mulai. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan berkata. Bahwa Allah pada waktu pertama kali dia mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Pada waktu dia membawa Israel dari tanah Mesir. Tanah perbudakan. Dan firman Tuhan mengatakan. Allah memegang tangan mereka. Tetapi ternyata mereka tidak setia. Betul enggak? Perhatikan. Setiap orang. Dalam kehidupan dunia ini, tidak ada yang konstan, apalagi di luar Yesus. Semuanya mesti berputar. Bangsa Israel selama 430 tahun di dalam perbudakan, di dalam tekanan, generasi demi generasi. Tetapi satu saat Allah memutar roda kehidupan orang Israel menjadi kebebasan. Sebaliknya, Firaun, orang Mesir yang selalu memerintah, dia akan diputar oleh Tuhan. Kematian, bala, malapetaka, kesengsaraan akan tiba. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Di dalam dunia ini, sebentar di bawah, sebentar di atas. Apalagi kehidupan anak-anak dunia. Semuanya harus terjadi. Maka dari itu saudara, satu saat engkau akan mengalami di atas. Satu saat engkau akan mengalami di bawah. Tetapi perhatikan firman Tuhan. Orang yang berharap kepada Dia tidak pernah turun. Naik, naik, naik. Aku akan angkat engkau di atas bangsa-bangsa. Naik terus. Tapi kenapa anak-anak Tuhan banyak yang naik dan turun anjlok? Sebabnya mereka tidak setia kepada Tuhan. Kalau sedang di atas, ya rasanya itu gampang semuanya, ya toh. Kalau saudara sedang keadaan sehat, keadaan berkelimpahan, apa saudara mandeng orang lain? Gampang. Tapi justru saat saudara merasa itu, hati-hati, kejatuhan di ambang pintu. Maka kita harus belajar peka terhadap pimpinan daripada Roh Kudus. Saudara-saudara kepengen peka terhadap apa? Peka terhadap suara Tuhan? Peka terhadap kehadiran Tuhan. Tapi saudara tidak mau peka terhadap dosa.
Kapan engkau bisa peka terhadap Tuhan kalau engkau tidak peka terhadap dosa? Banyak orang berkata, bertanya kepada saya, bagaimana Pak Yusa bisa dengar Tuhan? Bagaimana bisa hidup dengan Tuhan? Saya berkata, peka terhadap dosa itu otomatis kamu akan dekat Tuhan. Betul enggak? Karena Tuhan itu suci. Tuhan itu kudus. Kalau engkau sedikit-sedikit perasa ditegur Tuhan, aduh ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini dosa, aku tidak lakukan. Otomatis, otomatis Anda peka terhadap suara Tuhan, enggak? Ya, saudara. Kehidupan kekristenan, bagaimana bisa peka terhadap dosa? Baca firman Tuhan. Air hidup ini yang akan mencuci kita. Terus mengalir, 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 mengalir. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dicuci bersih dengan firman-firman. Maka engkau akan peka terhadap dosa. Ini fakta, saudara. Pada waktu saya di dalam pengasingan bersama dengan Tuhan selama 3 bulan. Seorang diri dengan Tuhan. Pada waktu saya dipanggil jadi hamba Tuhan, Tuhan mengatakan, kamu tinggalkan istri dan anak-anakmu, kamu pergi ke tempat yang aku tunjuk. Dan kemudian saya disuruh ke Cirebon, dan di sana tinggal seorang diri dengan Tuhan. Di rumah itu tidak ada yang lain, cuma saya sendiri, satu tempat tidur, satu meja, satu kursi. Lainnya tidak ada, pembantu tidak boleh. Ketemu papa, mama, tidak boleh. Saudara, tidak boleh. Istri, anak, tidak boleh. Saya bilang, Tuhan, apa kuat? Suruh sendirian gitu. Aku sudah ukur engkau mampu. Tapi Tuhan tuh bijaksana, saudara. Kalau saya dari permulaan lalu dikatakan 3 bulan. Oh, pasti tidak kuat. Tuhan tidak pernah janji 3 bulan. Dia berkata, hidup dengan aku seorang diri. Saya pikir paling-paling 1 minggu, 2 minggu, ya tak? Ya, saya bilang, oke, nanti saya mau ajari kamu sendiri. Ya, lalu saya pergi. Nah, lalu Tuhan bilang, aku sudah utus adikmu jemput engkau. Nah, ternyata betul. Adik saya datang, dia bilang, kak, aku diperintah Tuhan jemput engkau pergi ke Cirebon. Oh ya, betul, saya sudah tahu, saya bilang. Karena apa? 2 hari sebelum itu, 2 orang hamba Tuhan, malamnya itu sudah berencana. Karena saya mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, tidak praktek, keluar daripada pemerintah, orang Bandung itu ribut. Yusa Sinting. Wong jadi dokter kok ditinggal, sekarang nganggur. 3 bulan pengangguran di rumah. Ndak melayani, ndak praktek. Lalu orang-orang persekutuan bingung semua. Kacau. Kalau Tuhan yang manggil, kenapa 3 bulan suruh nongkrong? Nah ini loh saudara, memang ternyata anak-anak persekutuan itu anak-anak Tuhan tuh pinter-pinter jadi hakim. Lalu hamba Tuhan ini gak kuat, 2 orang ini gak kuat. Dia ngambil rundingan, perundingnya begini, besok Pak Yusa culik. Diculik, dibawa ke Ciloto, sewakan rumah, simpen di sana. Lalu katakan kepada orang persekutuan di Bandung, Yusa pergi melayani. Loh, sebab kalau tidak, resah semuanya. Lalu malamnya Tuhan ngomong sama saya, saudara. Saya tidak tahu rencana itu. Malamnya saya dilihatkan. Loh, 2 orang hamba Tuhan ini datengin saya mau nyulik saya. Saya bilang, loh Tuhan, 2 orang ini karena dia resah, gak tahan gonjingan, anak-anak Tuhan gosip, dan akhirnya kamu mau diambil. Lah terus bagaimana Tuhan, aku suruh nongkrong, ya nongkrong, saya bilang. Besok aku perintah adikmu dari Cirebon datang,
ambil engkau ke Cirebon untuk engkau hidup dengan aku sendiri. Nah, dua hamba Tuhan ini datang ke rumah saya. Sopan sekali. Selamat pagi Pak Yusa, saya bilang. Pura-pura saya bilang gitu. Langsung kaget dia. Loh, ada apa Pak Yusa? Saya tahu toh, kamu mau datang mau apa? Mau nyulik ini toh. Saya bilang, kaget dia. Yang ngomong siapa? Nggak usah kamu yang ngomong. Setiap rencanamu bocor. Karena Roh Ol Kudus memonitor hatimu. Loh. Terus saya bilang, kamu punya rencana begini toh? Karena resah, saya kamu ambil sewa rumah. Kamu sudah sewa rumah toh? Di Ciloto. Kamu simpan saya supaya orang lain nggak tahu toh. Bisa datang saya. Tadi malam dia memberikan saya gambaran semuanya yang akan kamu lakukan. Melongok dia. Kamu nggak usah cari macam-macam, saya bilang. Saya bertanggung jawab dengan Tuhan. Engkau tahu? Hari ini adikku dari Cirebon datang untuk menjemput aku. Dan aku hidup dengan Tuhan secara pribadi. Nggak usah pusing, saya bilang. Dia minta maaf, saudara tahu. Dan pada waktu itu adik saya datang dan saya bilang, lihat, tanya, saya bilang. Lalu saya suruh tanya, adikku saya kasih tahu enggak kalau dia saya suruh jemput? Enggak. Adik saya bilang, kak, aku disuruh Tuhan untuk jemput kamu. Ayo berangkat ke Cirebon. Tahu? Saya bilang, Allahku perencana agung. Ini lah saudara. Hidup dengan Allah itu adalah hidup yang nyata di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Dan di dalam kehidupan saya di sana, hanya sore dikasih makan. Karena memang Tuhan bilang, gak boleh banyak makan. Jadi sore dikasih makan, suruh belajar. Wah Tuhan disiplinnya saudara. Saya dulunya itu gak tahu kalau dia itu disiplinnya luar biasa. Tuhan mengatakan jam 7 tepat, kamu sudah hadir. Wah oke, jam 7 kurang 5 menit saya masih gitu-gitu, kurang semenit saya masih gitu, lebih semenit saya enggak tahu. Tuhan bilang, kamu berhadapan dengan siapa? Angkat-angkat kaki segala. Aduh Tuhan, kok galak amat tak pikir Tuhan ini. Tuhan disiplinnya luar biasa. Dan dibelajarin. Lalu dia mempelajari satu saat kepada saya, dia bilang begini, setiap orang Kristen harus bersenjatakan dua hal. Kalau tidak, ia akan gampang jatuh dan akan terhilang. Waduh, kaget saya. Apa itu Tuhan? Pedang dan tongkat. Pedang adalah pedang roh. Tongkat adalah tongkat kebenaran. Nah, saya pada waktu itu dikasih gitu, pedang, tongkat. Wah, enak mana ini? Langsung saya ajarannya caranya gini. Cuman kalau ngajar luar biasa, saudara. Nggak diceritain dulu, dok. Dihadapkan suatu kenyataan. Kasih senjata. Dua, hadapi kenyataan. Waduh, diserang orang. Nah, sekarang setiap pribadi di sini pikir, jawab sendiri dalam pikiranmu. Jujur tapi lo, gak usah kamu teriak-teriak, jawab sendiri. Nah nanti saya akan ceritakan rohanimu itu sampai di mana. Tuhan itu luar biasa. Jangan khawatir, salah. Saya ya salah kok, gak karu-karuan. Kira-kira buat saudara yang di sebelah kanan seneng mana? Kamu berhadapan dengan musuh. Musuhnya banyak. Langsung Tuhan bilang, ini senjata, pedang tongkat. Bingung gimana? Nah, kira-kira saudara yang di sebelah kanan apa? Hah? Coba angkat tangan yang pedang siapa? Setuju. Sama yang setuju pedang. Ayo jujur yang jujur. Tapi yang lain kalau abstain itu namanya plin-plan. Nah, hati-hati ya. Kalau enggak ngangkat tangan nanti dua-dua plin-plan. Masuk surga enggak neraka enggak awat kaya. Jangan enak-enak. Jujur. Ayo. Siapa yang setuju
kanannya tongkat. Lainnya di mana ini? Hati lo, saudara. Jawabannya begini. Nanti jawab sendiri ya. Orang buta, mengapa dia membutuhkan tongkat? Sebab tongkat ini dipakai untuk mendeteksi apa yang di depan dia, betul tidak? Untuk mengetahui lubang, sungai atau tidak, betul tidak? Lalu orang buta kalau di tengah di jalan kan gini, jalannya mesti itu betul ya. Tongkat ini persis ya, persis. Mesti persis dong. Harus dipakai untuk mendeteksi apa yang di hadapan dia. Roh Kudus adalah tongkat kebenaran Allah. Dan dia firman Allah di dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata, aku akan kirim Roh Kudus untuk menuntun engkau dalam seluruh kebenaran. Maka anak-anak Tuhan, terutama yang baru lahir sampai menjadi dewasa, kerap kali masih buta rohani. Betul enggak? Saudara itu kerap kali buta rohani enggak? Taunya hadapi persoalan yang mana jalan? Yang mana kehendak Tuhan ini? Ini pilih, betul enggak? Kamu memilihnya dan bagaimana? Harus dengan tongkat kebenaran Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah diberikan dalam hati. Firman Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjian yang baru, bukan dengan perkara jasmani. Perjanjian yang lama di Allah dengan orang Israel adalah hukum Taurat. Di mana jangan ini, perkara-perkara ibadah daging. Tetapi sekarang Tuhan mengatakan, aku akan adakan perjanjian baru dengan engkau. Aku akan taruh firmanku ke dalam hatimu. Roh Kudus diberikan dalam hati kita sebagai tongkat untuk menuntun engkau. Lalu pedang roh adalah firman Allah. Dengan firman Allah kita melakukan segala perkara. Hal itu ditulis di dalam Efesus. Tentang tongkat kebenaran ditulis di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Menuntun. Kemudian pedang adalah pedang roh, terdapat di dalam Efesus pasal 6 kalau tidak salah. Ya, Efesus pasal 6 ayat yang ke 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah ini pedang roh perlunya untuk apa, saudara? Untuk babat, untuk memarang. Loh, betul enggak? Setan, dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan engkau di parang, bak kalah. Sakit penyakit, aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, tang hilang. Dan firman Allah toh. Pedang roh itu firman Allah. Perhatiin, saudara. Di dalam menghadapi musuh, kita perlu firman Allah dan tongkat. Bagi saudara yang tadi sudah jawab, kalau berhadapan dengan masalah atau musuh, saudara langsung paling senang pedangnya di tangan kanan. Sebabnya apa?
babat dulu. Gak usah tanya Rool Kudus, bang tak petunjuknya tongkat, babat saja. Jadi ketemu musuh, daripada aku didahului, babat dulu. Gak taunya saudara seiman dibabatin semua. Jadi batu sandungan, betul gak? Ini loh saudara. Kenapa? Kalau anak-anak Tuhan masih senang pedangnya di tangan kanan, pasti dia tidak akan bijaksana. Kenapa? Asal ketemu musuh, diam. Contohnya ya. Lidah kita ini pedang enggak? Hah? Firman Allah itu kalau ada di dalam kita, kita lakukan melalui apa? Lidah. Lidah ini adalah pedang yang tajam menusuk hati dan pikiran. Coba. Ada orang ngomong gini, aduh tolong dong doain, gak punya iman. Ya dah. Langsung dibabat, babat, babat. Kenapa saudara tidak begini? Yang kamu hadapi ini musuh, kamu berdoa, Tuhan, apa yang aku harus berbuat? Siapa yang aku hadapi ini? Nah, lalu tongkatnya digunakan, dideteksi. Lalu Tuhan berkata, ini saudaramu seiman, perlu pertolongan. Oh, jadi kasihan ya Tuhan, keadaannya begini, begini, begini. Iyalah, mau gunakan pedangnya, enggak jadi. Oh, itu perlu ditolong kok. Oh, mari, mari, digandeng. Wong datang-datang, kamu belum-belum sudah takut. Wih, daripada nanti anu orang gede dulu, babat dulu saja. Lah, gepeng nanti. Lalu sudah dibabat, sudah mati, ternyata, aduh, saudara seiman. Nah, inilah saudara. Kita harus minta pimpinan Roh Kudus untuk dapat menggunakan, mendeteksi dengan Roh Kudus. Saudara harus belajar cara untuk dapat melakukan itu. Kalau saudara punya diberi oleh orang alat radar, ya toh, saudara bisa gunakan enggak? Gak bisa toh? Gak bisa, gak tahu kok. Demikian juga saudara dikasih Roh Kudus. Tahu gak caranya? Gak tahu. Alkitab ini adalah apa? Ini adalah apa? Literaturnya. Saudara harus belajar dulu, baca dulu. Literaturnya baca dulu. Bagaimana bisa peka menggunakan Roh Kudus menurut dia. Kalau saudara punya mobil, kapan mobil itu saudara dapat gunakan dengan menurut kehendak saudara? Kalau saudara sudah menguasai dia, loh, sudah ikut dia, sudah nuruti kehendak dia, betul enggak? Ini loh saudara. Kalau engkau sudah mengenal dia benar-benar, baru engkau dapat menggunakan. Demikian juga kita dengan Tuhan Roh Kudus. Engkau harus turut dia. Nurut dia. Kalau engkau tidak mau nurut dia, engkau tidak akan dapat menggunakan dia. Dia memonitor setiap perbuatan anak-anak Tuhan. Dia memonitor musuh Anda. Setan dimonitor oleh Roh Kudus. Karena setan itu roh, dan Roh Kudus itu roh, dia memonitor terus. Ini saudara. Mengapa anak-anak Tuhan tidak akan jatuh apabila dia selalu di dalam pimpinan roh? Dia tidak akan tergelincir. Dia tidak akan tertipu oleh segala macam tipu muslihat setan. Karena dia peka terhadap pimpinan roh. Ini saudara. Maka dari itu, engkau harus peka, belajar, belajar.
Caranya bagaimana? Prakteknya ini sederhana sekali. Baca firman, percaya sungguh, lakukan. Lalu berdoanya gampang. Jangan terlalu muluk-muluk. Ngomong saja sama Tuhan. Kalau engkau mau pergi ke satu tempat, kamu katakan, Tuhan, aku mau pergi ke sana. Tolong Tuhan Roh Kudus, engkau tuntun aku langkah demi langkah. Sudah selesai. Kamu mau pergi bertemu dengan relasimu, engkau mau mengadakan perjanjian, katakan kepada Tuhan Roh Kudus, Tuhan, aku mau mengadakan join kerjasama ini, tolong pimpin ya Tuhan. Nah gitu, sudah, nanti kamu ngomong-ngomong-ngomong, nanti ada pimpinan Roh Kudus. Dia penipu atau tidak, kamu akan diberitahu. Di Surabaya, ada seorang ibu, dia datang pada saya begini, Pak Yusa, tolong dong Pak Yusa, kenapa? Saya ini kabotan utang. Kenapa utangmu badi banyak? Saya diajak join sama orang Singapura, sudah beli tanah berapa hektar, mau jadi pabrik apa. Nah, uang saya sudah tanam ke sana, sudah di Singapura, nyatanya ditipu. Saya bertanya, lah pada waktu kamu dulu ngadakan join itu, kamu sembahyang enggak? Dia bilang, enggak. Lah kenapa enggak sembahyang? Nah, soalnya kesengsem untungnya. Untungnya itu kelihatannya bakal besar. Jadi pikiran suami saya sama saya sama anak-anak saya itu untung, 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 untung. Sekarang kepentung. Alah. Kalau sudah kena pentung, lari Tuhan. Tuhannya digendoli terus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu Tuhan berkata, lah dulu kok enggak minta tolong aku, kalau sekarang sudah kepentung kok minta tolong aku. Nah ini loh saudara, ini banyak anak Tuhan terjadi perkara begini. Tapi setiap anak Tuhan harus dididik mulai dari bawah. Saya sendiri dididik Tuhan, suatu kenyataan, pulang dari Irian Barat, bawa uang banyak karena kaya. Waktu zaman Trikora, saya ditugas ke Irian Barat. Oh, kaya, saudara. Kaya, mau pergi ke sana ya dokter, gak ada yang mau. Takut, dor, pok. Jadi gak ada mau. Dokter gigi, saya datang sana, saya lapor ke Depkes tahun 68 itu, dia bilang gini. Anda, saya minta. Waduh, sebelumnya itu dari rumah, saya sudah agreement, perjanjian sama istri, sama papa saya. Dia tanya gini, kamu mau tugas kemana? Saya bilang, kemana ya? Besar, kemana-mana ya, mau ya? Ya, tapi aja Irian Barat ya. Irian Barat sedang dor-doran, gak usah. Ya, jadi kecuali Irian Barat, ya. Lainnya mau? Mau. Ya benar ya, oke. Saya datang ke Depkes ke Jakarta ini, saya berdoanya mau masuk ini, mau masuk ke tempat dirjen ini, saya tanya ini, Tuhan, pimpin hati, mulutku, telingaku untuk melakukan kehendak-Mu. Nah, coba ngomong gitu toh. Gampang toh? Saya madep. Dirjen bilang, "Saya minta saudara berani berkorban untuk negara." Ya. Saya langsung ya. Langsung dia bilang, saudara sudah 4 tahun tidak ada dokter gigi yang mau dikirim ke Irian Barat. Saudara saya minta berangkat ke Irian Barat. Ya, saya bilang. Lah saya setelah bilang ya, gak sadar itu. Nah karena tadi minta pimpinan roh, dikuasai roh. Lalu saya, ya, saudara tinggal tunggu panggilan segera berangkat. Baik, saya keluar. Sampai di luar, rohnya sudah gak mimpin. Saya bilang, saya tadi kemana ya? Ke Irian Barat. Loh, keliru, keliru. Saya bilang, saya janji sama istri, saya gak mau kok. Balik saya. Masuk. Maaf, Pak, saya bilang, ada apa? Saya tadi janji ke Irian Barat. Iya, sudah saya tanda tangani surat perintahnya. Loh, Pak, saya gak mau ke Irian Barat. Dirjen itu bukan orang Kristen. Dokter Risalino itu bukan orang Kristen, tapi pakai ayat Alkitab.
Dia bilang apa? Saya minta apa yang saudara sudah katakan ya, itu genapi. Ya. Ngomongan di tempat telinga saya, apanya? Ya, di atas yang ya. Lain dari itu jahat. Mak pelas saya. Langsung saya bilang, ya sudah pak, saya berangkat. Saya bilang. Langsung saya sampai rumah, istri saya tanya, kemana? Irian Barat. Loh, kamu gak mau? Gak tahu, saya bilang. Kenapa? Dia memaksa aku kehendaknya harus ke Irian Barat. Oh Tuhan, ngomong gitu. Gak ngomong, saya bilang. Lah bagaimana? Sebelum masuk, saya ngomong. Saya bilang, Tuhan, kuasai aku. Apa yang aku jawab, itu kehendakmu. Lah kok kamu anu? Lah gak tahu kok. Gak sadar, enggak sampai balik aku. Sebab lupa. Lah kok bisa gitu? Lah katanya Tuhan, ya Tuhan jalan saja. Lah, saudara tahu, saya dikirim ke sana, uang banyak, tapi gajinya 5 hari habis. Saya bilang, waduh ini bagaimana ini? Tapi saudara tahu, Allah itu luar biasa. Melangkah ke sana, kelihatannya semua tandus. Semuanya padang gurun. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Madu keluar daripada batu karang. Tak kelihatannya tandus, tapi manis. Itu Tuhan. Makanya kalau sekarang sedang tandus, sedang kering kerontang, siap-siap bakal terima manisnya, jangan khawatir. Ada waktunya. Saya sendiri di sana tidak punya apa-apa. Akhirnya saudara tahu, Tuhan memberikan hikmat. Pergi dokter di sana, saya orang satu dokter gigi, menguasai 5 kabupaten. Wah, kuasanya luar biasa. Sebabnya apa? Angkatan laut tidak punya dokter gigi, angkatan udara tidak punya, polisi tidak punya, pemerintah tidak punya. Jadi kalau tidak baik sama saya, tidak tak obati. Jadi saya kenalnya sama panglima-panglima itu. Bayangin saudara. Dan di situ saya jalan-jalan, saya lihat, saudara tahu, Tuhan berkata, lihat, mereka tidak punya alat-alat rumah tangga. Saya lihat, oh iya ya, orang kaya-kaya di Irian Barat tuh gak punya kursi. Sebabnya apa? Alat-alat rumah tangga itu kapal dari Jakarta ke sana sebulan cuma 1 kali muat beras. Saya bilang, lalu Tuhan bilang, bapakmu kan usaha mebel, kamu datangi mebel. Oh iya ya Tuhan. Saudara, oh luar biasa, saya tidak punya modal, orang kaya saya datengin, join sama saya, mau enggak? Saya bilang, kenapa? Aku pinjam duitmu untuk datengin mobil, mebel. Wah luar biasa, orang sana mesti ke Belanda-Belandaan, ukiran itu seneng, tidak pernah ada. Saya bilang, saya datengin ukiran. Tapi belum itu dulu, saya bilang, saya mau pulang dulu. Sebab izin pulang cuti 6 bulan bisa saya pulang. Pulang gak bawa alat rumah tangga, bawanya mebel ukiran semua. Tapi saya lapornya sama pemerintah nakal. Lapornya barang rumah tangga, lah memang barang rumah tangga. Tapi bakal mau saya jual, bukan barang saya sendiri. Saya bawa ke sana. Wah. 3 truk. Nah, karena dokternya tidak ada, ya sudah boleh. Nah ini, nah sampai sana saya setel, saya pakai di rumah tangga saya, lalu orang kaya-kaya saya panggil, mampir ke rumah saya. Lihat barang begini, matanya melotot semua. Wah, kamu punya ukiran semua ya? Ya, mau beli, mau jual, boleh. Padahal saya punya resepnya di gudang, yang belum saya bongkar. Berapa? Saya jual harganya 5 kali lipat. Lah dia mau kok. Ya bukan salah saya toh. Berapa saya bilang? Maunya berapa? Berapa saja saya beli? Bila, lah bersaing toh orang kaya. Lah, sudah diambil, saya pasang lagi yang lain. Loh kok punya lagi? Iya, berapa?
seluruh Irian dibiak dan diserui beli barang saya. Dalam waktu 6 bulan, saya kaya raya luar biasa. Beli mobil baru, segalanya baru. Luar biasa, enggak? Saudara tahu? Jangan khawatir kalau engkau sedang di dalam masa gurun pasir dan kekeringan. Allah punya rencana yang indah di dalam kau apabila engkau menurut. Tapi kalau engkau gerutu, diputer-puter di padang pasir kayak bangsa Israel 40 tahun. Jangan enak-enak gue nanti. Firman Tuhan berkata jelas. Firman-Ku aku tanam ke dalam akal budimu dan hatimu. Maka dari itu saudara harus menurut firman daripada Allah. Dan engkau menggunakan Roh Kudus sebagai petunjuk jalan. Gunakan firman Allah untuk mematahkan senjata dan musuh-musuhmu. Maka engkau akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan luar biasa Allahmu itu. Dan saya selama di sana 3 tahun setengah, saudara tahu, diberkati Allah luar biasa. Luar biasa. Sampai saya bilang, Tuhan, aku tidak pernah punya bayangan kalau bakal sampai seperti ini, saya berkata. Dan Tuhan mengatakan, nurut, enak. Lakukan firman, engkau akan melihat perkara-perkara yang Allahmu bukakan. Tapi setelah itu saudara, waktu saya pulang, waduh, pulang sampai ke Jawa, istri saya itu istimewa sungguhan. Sebab di sana 3 tahun setengah, enggak lihat barang bagus-bagus, turun di Jakarta, pergi ke mana, Glodok, lihat, waduh, segala dibeli, tahun 71, uang 500 ribu sehari bablas. Padahal emas harganya pada waktu itu masih kira-kira 1000, anu, enggak, 400 berapa. Tadi hampir 1 kilo emas tuh bablas sehari. Saya sampai melongo, "Hah? Kamu beli apa?" "Wah, bagus-bagus kok." Dan saudara tahu, pada waktu itu Tuhan mengatakan kepada saya, "Yusa, siap-siap." "Apa siap-siap lagi ini?" Lalu Tuhan mengatakan, "Aku akan bersihkan semuanya." Karena ternyata saya pulang, bawa uang banyak, mau beli rumah, beli mobil, beli unit buat praktek. Sampai di Jepara, istri saya berkata, "Uangnya habis." "Hah? Kenapa habis?" "Bayar utang." "Utang siapa?" Lalu istri saya bilang, "Kakakmu, kakak saya, utang pakai namamu." "Hah?" "Lah yang ada tangan nih, aku." "Lah, yang utangi gak mau tahu. Yang tahu pokoknya yang nanda tangan ini kan istrimu." Lah istri saya dimintai tolong sama kakak saya, sungkan. Akhirnya uang saya suruh bayar. Ludes. Lalu saya bilang, "Lu ini mau beli rumah gak bisa, beli mobil gak bisa, beli unit gak bisa, lalu mau praktek pakai apa?" Saya bilang, "Lah nanti kan diganti Tuhan." Istri saya tuh baiknya luar biasa. Ludes, des, saudara. Sampai saya bilang, "Loh Tuhan, kok ludes?" "Iya, aku kan sudah ngomong, siap-siap Yusa. Gak taunya siap-siap itu dibikin bangkrut." Saudara tahu. Tetapi Allah itu punya rencana yang luar biasa. Apapun yang dikehendaki terjadi, itu baik. Supaya apa? Mendidik anak-anak saya bergantung kepada Tuhan. Mulai dari perkara yang terkecil sampai yang terbesar. Saya di Bandung praktek, saudara tahu, tidak punya apa-apa, ludes.
Tidak punya kenalan di Bandung. Bayangin, rumah kontrak tempat saya dulu ngontrakin adik saya. Sekarang terpaksa saya masuk di dalam rumah itu. Praktek nyewa, tidak bisa apa-apa. Dan makan dari hari ke hari. Dokter lo, bayangin. Sampai saya bilang, aduh Tuhan. Dan satu saat, saudara tahu, kalau saya pergi praktek, istri anak-anak saya yang masih umur 7 tahun, dia bilang, Pak, Pak, tak doai ya supaya dapat pasien. Saya bilang, ya nak. Lalu satu saat istri saya bilang gini, Pak, berasnya itu tinggal besok pagi-pagi tok. Hah? Siang gak ada? Gak ada. Apalagi ikan, ada ikan asin. Eh sudah toh sembahyang tak tak praktek, mesti kasih saya bilang. Allah kita adalah Allah yang menjamin. Saya berangkat pakai skuter adik saya. Sampai sana buka sembahyang terus. Tuhan kirim pasien berasku kalau tinggal besok sehari cuma tinggal pagi. Bayang sampai jam 7 saudara tahu. Ada pasien seneng saya, paduh datang. Satu bikin gigi lumayan toh hasilnya gede. Sat sudah saya cetak harganya berapa ribu. Wah, saya pikir lumayan hari saat itu waktu cabut 300 rupiah loh. Satu cabutan gigi cuma 300 rupiah loh. Di zaman 71. Lalu masuk pikir saya lumayan ini dapatnya 15 ribu. Waduh. Puji Tuhan, saya bilang. Belum-belum sudah puji Tuhan. Sudah saya cetak, saya orangnya senang. Saudara bilang apa dia? Dokter, nanti kalau sudah selesai jaya bayarnya, mak pelempus. Lah, boleh enggak? Kalau saya bilang, oh enggak bisa. Malu dong. 2 tahun. Saudara tahu. Jadi saya sudah ngerasain rasanya benar-benar miskin itu bagaimana? 2 tahun. Sampai saya kalau mau pergi naik skuter bilang, Tuhan, tek banku kempos. Aku gak punya duit loh. Padahal nembel cuma 25 rupiah. Aku gak punya duit loh Tuhan. Gak pernah kempos. Pernah ngantongi uang 50 rupiah, bani kempos. Wah, lebih baik gak ngantongi duit, gak kempos. Saya bilang. Ini kenyataan hidup saudara. Dan pada saat itu, istri saya lemes, anak saya masuk kamar, dia bilang, yuk Pak sembahyang, bagaimana rasanya seorang ayah anak ini, dia berkata begini saudara. Pagi saya antar sekolah naik skuter, turun dari skuter masuk ke sekolah TK, dia bilang apa? Pak, nanti kalau pulang, Nik bisa makan, Pak, bayangin saudara. Hancur rasa hati ini. Ditanya seorang anak perempuan saya, dia bilang, Pak, nanti kalau pulang nih bisa makan, Pak. Bayangin saudara. Dokter namanya. Saya hancur pada saat itu. Saya bilang, dapat. Saya katakan, dapat. Mengapa saya katakan? Karena saya berpegang akan firman. Dia mesti jamin, saya berkata. Saya pulang, saya masuk kamar, dan istri saya bilang, yuk kita masuk kamar sembahyang. Kenapa? Saya menangis di depan Tuhan, saya katakan, anakmu bertanya minta makan. Dia menangis di depan Tuhan, dan aku berkata, Tuhan, burung kau beri makan. Aku pun kau akan beri makan. Kau dengar teriakan anakku minta makan Tuhan, hanya nasi. Dan pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya. Aku sudah sediakan segala-galanya anak. Saya bilang, amin. Setelah saya berdoa dan amin, saya bilang sama istri saya, jangan kecewa, jangan menangis, jangan susah, Allahmu sudah sediakan. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Inilah saudara. Anak saya pada waktu itu dia tanya bilang, saya bilang, bisa nak, mesti makan.
Papa nanti jual pakaian. Enggak, pakaiannya sudah tidak ada yang dijual. Abonemen koran saja tidak mampu, saudara. Pakaian sudah tidak ada yang pas-pasan. Enggak, utang orang, Pak. Enggak, Papa tidak mau utang. Enggak pernah Papa mau utang orang. Lah bagaimana caranya? Nak, engkau nanti lihat Allahmu yang memelihara engkau. Waktu saya selesai berbincang-bincang dengan istri saya katakan, ayo, tidak usah susah, kita pokoknya lakukan apa yang Tuhan mau. Ucapkan syukur, saya bilang. Ada bel. Saya bilang, siapa lagi? Sudah tidak ada duit ini. Jadi sama saja, saudara, orang kalau tidak punya duit itu ya gitu. Lalu saya buka, saudara tahu, kiriman beras dari ibu saya 20 kilo 3 hari yang lalu sudah dikirim. Kenapa? Di Jepara pada waktu itu ibu saya lihat beras rojo lele besar-besar. Dia bilang, biarpun anakku dokter gak bakal bisa makan kayak gini. Ini 20 kilo gak taunya saya sedang kelaparan. Persis tiba datangnya. Allah itu tahu yang akan terjadi. Engkau sudah diukur bahwa engkau cakap untuk menanggungnya. Pada waktunya akan diberikan jalan keluar. Waktu saya terima saya bilang, wah tumben. Itu satu kali satu-satunya sampai pap mama saya meninggal. Itu ngirim beras cuma sekali. Sebabnya dokter gak pernah rasa kurang. Lalu istri saya, wah ajaib ya Tuhan. Amin. Saya bilang, sekarang masak anakmu makan. Saya bilang. Lalu istri saya bilang, lauhnya apa? Ikannya apa? Nanti kan dikirim Tuhan. Saya bilang, ya sudah, amin, puji Tuhan. Sebentar lagi, tet lagi. Apa? Ayam goreng kalasan. Dari mana? Kakak istri saya Semarang. Datang lagi 2 ekor. Kling, lah. Saya katakan amin. Saya naik skuter ketawa-ketawa muji Tuhan. Anak saya langsung keluar bilang apa? Pak, ada nasi. Ada. Bagaimana caranya? Saya ceritakan. Lalu dia berkata, sampai rumah dia tekuk lutut. Dia bilang, Tuhan, engkau kaya. Engkau adakan segala-galanya bagi kami. Ini loh saudara. Segala perkara yang terjadi, Allah punya rencana. Jangan khawatir. Jangan bimbang, Allahmu tahu apa yang perlu bagimu. Amin. Mari kita berdoa.